apa kabar nih? Pasti kalian udah tunggu-tunggu banget acara ini udah dari lama ya. Kayak kita belum ketemu tuh udah seminggu gitu guys ya kan. Hari ini tentunya aku bakalan temenin kalian semua yang ada dimanapun. Karena hari ini bakal ada segmen-segmen yang seru. Yaitu ada pertama ada segmen guest star. Yaitu kita ngundang bintang tamu nih, dan bintang tamunya rahasia banget. Dia tuh cantik, terus masih muda, berbakat, talented, suka acting, terus nyanyi juga ya kan. Pasti kalian udah kebayang dong siapa. Nanti kita bakal undang ke sini. Terus yang kedua ada juga segmen Stalker Time. Seperti biasa kita bakal kepoin artis-artis lewat sosial medianya mereka. Yang ketiga, surprise guest. Jadi surprise guest ini kita punya bintang tamu lain yang ada hubungannya dengan gestar kita nih. Sekarang pasti seru banget, kita pasti bakal cerita-cerita banyak tentang mereka berdua dan tentang si bintang tamu ini juga. Nah, selanjutnya ada segmen Copycat, yaitu dimana kita bakalan ngelakuin challenge game bersama bintang tamu kita. Penasaran kan bintang tamunya kan? Temukan jawabannya di sini, jadi jangan kemana-mana. Dan yang selanjutnya ada question and answer seperti biasa, kita bakalan tanya-tanya bakal jawab semua pertanyaan yang masuk ke dalam Twitter kita. Terus juga nanti ada pertanyaan dari gestar kita nih, dan ada hadiahnya juga. Yang bisa jawab pertanyaannya tinggal kirim ke Twitter kita, yaitu @cumitweet hashtag temukan jawabannya. Jadi langsung aja temukan jawabannya, oke guys. Nah, yang terakhir itu dia secret gift yang tadi aku bilang, itu dari gestar kita. Ini tuh nanti kita kasih layak clue-cluenya apa tentang secret gift ini, yang barang kesukaan si gestar ini tuh apa sih gitu. Nanti kita bakalan bahas setiap segmennya. Oke guys, jadi jangan lupa kirim ke Twitter kita nanti @cumitweet pakai hashtag temukan jawabannya. Yay! Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama yang pasti kalian tunggu-tunggu banget. Udah kebayang belum, cantik terus muda terus udah gitu berbakat terus bisa nyanyi ya kan, ngalahin gue banget. Terus gitu badannya bagus banget guys. Sumpah. Jadi langsung aja kita ke segmen gestar. Yeay! Nah, yang kali ini bintang tamunya, kalau yang kemarin kan kayaknya sensasi banget ya. Kemarin-kemarin tuh bintang tamu kita ada yang ya gitu loh, gak usah dibahas lagi ya guys. Tapi kalau yang sekarang nih, dia lagi sibuk dengan proyek barunya dia. Terus juga dia pemain sinetron juga, terus acting juga dan segala macam. Dia cantik banget nih orangnya. Pasti kalian udah tahu dong siapa, atau udah tahu bocoran-bocoran dari sosial media cumi-cumi. Kita lihat, kasih lihat VT-nya dulu ya. Maudie Mika Maria Tambayong mengawali karier sebagai model majalah remaja. Nama Mika Tambayong semakin bersinar di dunia hiburan tanah air. Mika terus menunjukkan bakatnya ketika wajahnya kerap muncul di layar kaca dengan membintangi sejumlah judul sinetron. Kesibukan yang padat nyatanya tak membuat Mika puas dengan satu bidang. Mika mencoba tantangan baru loh dengan menerima tawaran syuting layar lebar. Film Sejakala di Manado salah satunya. Ia harus beradu acting dengan Vero Walandau, pria yang juga dikabarkan dekat dengannya. Benarkah Mika dan Vero pacaran? Di balik kisah asmara yang jauh dari sorot kamera, Mika terus unjuk bolehan loh dengan merilis single bertajuk Temukan Jawabannya. Bersama label My Music yang menaunginya, Mika Tambayong siap bersaing dan meramaikan belantika musik tanah air.
guys, jadi ini dia guest star-nya Mika Tambayong. Yay. Jadi walaupun hari ini gue kesel karena ada yang ngebanting gitu kan ya. Lihat di sebelahnya Mika, terus udah gitu. Iya, udah style-nya udah beda banget soalnya ya kan? Gak apa-apa. Tadi kalau misalnya lihat-lihat soal apa namanya, kami kan ini kayaknya penampilan dijaga banget ya. Kayak style-nya tuh, style-nya gimana gitu. Gimana tuh? Harus dong. Kan harus banget. Melihatnya enak. Apalagi public figure ya. Iya dong. Tapi ngomong soal penampilan, ini ya. Sekarang kami kan lagi sibuk apa aja sih? Aku sekarang lagi promo single baru, maksudnya lagi promo single baru. Promo film aku ada dua, yang lagi mau tayang, jadi lagi promo film. Sama, aku sekarang lagi magang. Oh, lagi magang. Ambil jurusan apa kalau boleh tahu? Hukum. Mm-hmm. Jadi sekarang magangnya di kantor hukum. Oh gitu. Kalau gitu sukses ya buat Kamika. Tapi ini mau tahu ya kan, ini single terbarunya ya. Dapat inspirasi dari mana sih? Ini udah lama nggak bikin single ya? Iya, udah lama banget. Aku terakhir tuh bikin 2011 kalau nggak salah ya. Dan sempat vakum karena fokus syuting, fokus kuliah juga. Ya. Jadi sekarang akhirnya baru dapat kesempatan lagi bersama dengan My Music. Aku kemarin akhirnya ngerilis single baru di. Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu yang ciptain lagunya siapa? Yang ciptain tuh bertiga sebenarnya. Musiknya tuh dikompos sama Kak Iva Fahir. Liriknya aku sama Kak Ade Govinda. Oh gitu. Jadi banyak juga yang ngebantuin untuk apa namanya bikin pasti, single ini ya. Pasti. Oke. Okay. Nah, kemarin juga ternyata single-nya itu udah launching ya tanggal 18 kemarin. Ya, 18 November kemarin, guys. Jadi harus dengerin banget nih lagunya, pasti enak. Apa judulnya tadi? Langsung nasi gitu ya tadi. Judulnya Temukan Jawabannya, dan kemarin tanggal 18 itu rilis eksklusif di Apple Music sama iTunes. Tapi udah serentak di play di semua radio juga. Oh, ya. Jadi yang pasti semuanya sebenarnya udah tahu ya. Kalau gitu nanti pasti denger kami kan nyanyi lagu Temukan Jawabannya, yes, di sini. Betul. Kalau rencana bikin video klipnya? Ya. Kita lagi ngomongin itu, kebetulan lagi ada tim aku juga tuh lagi pada ngomongin konsep untuk bikin video klip. Kebetulan karena aku lagi agak lumayan padat jadwalnya, jadi lagi cari waktu juga sebenarnya untuk seharian bikin video klip. Jadi sekarang lagi ngomongin sih konsepnya sih. Oh, tapi katanya awal bulan Desember. Awal bulan Desember, iya. Awal bulan Desember, berarti bentar lagi ya. Bentar lagi. Kira-kira siapa yang jadi modelnya? Sendiri? Saya sendiri dong. Oh iya. Biar murah ya. Kenapa mau berdua ya? Jangan terkesain. Jangan ter, bukannya yang booming single-nya malah gue yang booming. Oh kan? Iya, benar. Iya, makanya itu. Bukan main. Aduh. Jadi ya itu dia soal single-nya Kamika yang katanya udah rilis kemarin 18 November, kalian mesti dengerin. Kamu udah download belum? Hah? Masih belum. Tuh kan, ini disuruh siapa sih? Belum, tadi gak dikasih tahu sama orang. Gimana? Coba tadi dikasih tahu kan, pasti udah. Pasti download kok, udah denger. Bilang aja udah. Oh, iya, bilang aja udah. Udah guys. Aduh, disogok ini sama nasi box. Oke, kalau gitu ini kita mau kasih kalian VT dulu. Dari lagunya siapa nih? Tiffany, siapa kak? Boleh tolong? Oh, Tiffany Kenanga. Tiba-tiba blank semua. Tiffany Kenanga, judulnya? Ya. Apa judulnya? Judulnya apa? Langsung ya kan? Teng, tereng. Sorry guys, ini karena teralihkan cantiknya Kamika jadi semua blank. Nih, sesuai dengan Jangan sedih. Aja. Mati satu tumbuh seribu, patah hati jangan mengeluh, masih banyak hati yang lain yang menanti itu kau singgahi. Putus cinta soal biasa, sedihnya jangan lama-lama, nanti kau bisa mati rasa. Tegarkan hatimu dan melangkahlah, suatu saat nanti kan
hati.